Di Politeknik Negeri Jember ini, mahasiswa asal Cina diajarkan teknik handling pada domba dengan tujuan agar bisa dipraktekkan di negara asalnya kelak. Dengan teknik yang benar, hewan ternak yang akan disembelih maupun ingin dilakukan pengobatan akan merasa nyaman dan tidak berontak. Teknik tersebut yakni sit-down sit atau teknik mendudukan hewan dan knock-down sit atau teknik merobohkan ternak. Meski tampak kesulitan, namun mahasiswa Cina ini terlihat cukup antusias belajar kedua teknik tersebut. Bahkan tak canggung, para mahasiswa langsung ikut mempraktekannya. This handling ship is the country you have? Yeah. In our country, we have. Okay. This ship. Yeah. Also have golden ship and this normal ship. Normal ship. Oh. Tidak ada domba di sana. Perasaannya senang ya? Senang. Sementara itu, menurut dosen pendamping, dengan pembelajaran teknik handling ini diharapkan dapat diterapkan oleh masyarakat ataupun mahasiswa dari Cina ini. Pelajaran tentang handling domba. Handling domba ini dilakukan untuk menangani domba yang akan dilakukan pada proses penanganan selanjutnya seperti pemotongan ataupun pemotongan kuku atau pengobatan. Jadi perlu dilakukan handling. Handling di sini ada dua macam, yaitu tentang handling sit down sip dan knock down sip. Nah, mereka sudah melakukannya dengan baik, meskipun memang ada beberapa kendala karena dia tidak ada domba di negara ini. Saya kira itu saja, terima kasih. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.